Mobil SUV berwarna abu-abu tercebur ke aliran sungai Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar langsung ke lokasi untuk melakukan evakuasi mobil. Dibantu anggota BPBD Kabupaten Banjar, relawan dan warga setempat. Proses evakuasi lumayan memakan waktu, karena roda mobil tersangkut ke siring sungai. Dikatakan Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Gusti Yudi. Terceburnya mobil lantaran pengemudi ingin memundurkan mobilnya, namun tidak sengaja keinjak gas terlalu kencang. Yang bersangkutan, driver atau penumpangnya, itu saat memundurkan mobil ke badan jalan, mau mengeluarkan mobil dari halaman rumah, karena kebetulan rumah tersebut berhadapan dengan jalan dan di sebelah jalannya itu adalah bantaran sungai. Yang bersangkutan mengaku keinjak gas tidak sengaja, sehingga langsung mundur dan meluncur ke pinggiran badan sungai, tercebur di situ. Karena yang bersangkutan menuturkan biasa menggunakan mobil metik, dan pada saat itu dia menggunakan mobil manual. Dia mengira dia menginjak pedal rem, tapi ternyata menginjak pedal gas dan akhirnya tercebur. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Namun setelah naik ke daratan, mobil mengalami sedikit kerusakan di bagian bodi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi Banwati.